Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Anwar ya. Di kesempatan hari ini saya ingin menunjukkan inilah ya, sebuah keris semar ya. Bentuknya yang seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Ini sebuah keris semar kuncung ya, bukan semar mesem. Namun kalau keris yang ini namanya semar kuncung ya. Ada semar kuncung, semar mesem, semar ireng ya, semar mentem dan macam ya. Macamnya enggak cuman satu. Enggak cuman semar mesem saja ya. Namun ada juga semar kuncung ya. Benda yang bentuknya seperti ini, atau jika Anda melihat atau mempunyai benda seperti ini namanya keris semar kuncung ya. Keris semar ini sarana untuk sebuah pengasihan ya, lamilan lawan jenis ya, bagi kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing. Di sini ada yang hanya menggunakan apa untuk koleksi, dan ada juga ke arah yang tadi saya bilang ya, untuk pengasihan ya. Seperti inilah keris semar kuncung ya. Keris semar kuncung itu memang banyak diminati banyak orang ya, dan keris ini khusus dibuat ya. Keris ini tuh enggak tajam ya, keris ini. Jadi pinggirannya biasanya kalau keris pada umumnya itu tajam ya. Namun kalau keris semar kuncung ini atau semar mesem ya, itu enggak tajam ya. Dan keris ini memang banyak dicari-cari orang. Jadi keris ini sudah enggak asing lagi ya, bagi orang-orang yang percaya dan mengenal tuah itu bagi keyakinan masing-masing. Karena benda seperti ini, keris semar kuncung ini, memang digunakan banyak orang, sering digunakan ini untuk sebuah pengasihan ya, pemikat ya, dan ada juga hanya untuk berdagang ya. Itu sih untuk kebutuhannya masing-masing orangnya ya. Tapi biasanya orang ini, orang yang mau megang keris semar kuncung seperti ini biasanya untuk sebuah pengasihan, pemikat ya, lawan jenis. Jadi seperti inilah sedikit penjelasan semar kuncung ini ya, yang banyak diminati dan dicari-cari banyak orang karena tuah kekuatannya ya. Ya paling ini ya, mudah-mudahan menghibur, bermanfaat, ambil positifnya, buang negatifnya. Salam damai, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.